Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tanggal 6 Agustus 2020, hari ini tepatnya kita mendapatkan bantuan dari Bapak Presiden Jokowi. Dan insya Allah, karena malam ini sudah kita bawa di wilayah RT09, malam ini juga Bu RT09 akan mendistribusikan langsung ke warga RT009. Untuk sahabat channel, kita ikuti pendistribusian sembako. Kita ikuti perjalanannya untuk pembagian sembako ke warga RT009, dan tetap dalam masa pandemi ini kita gunakan masker, jaga jarak, dan tetap di rumah saja. Ini dapat titipan dari Bapak Presiden Jokowi, bantuan untuk sekian kalinya. Beliau berpesan sama warga Indonesia khususnya untuk tetap jaga jarak dan menggunakan masker. Silakan Ibu ungkapkan rasa terima kasihnya untuk Bapak terima Presiden. Terima kasih Pak, terima kasih banyak Bapak Presiden. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Bapak Angkos, ya. Ini dapat titipan dari Bapak Presiden Jokowi yang kesekian kalinya. Beliau berpesan untuk warganya untuk tetap di rumah, jaga jarak, dan menggunakan masker. Ucapan terima kasih untuk Bapak Presiden yang sudah memberikan bantuannya, Bapak Angkos. Terima kasih untuk Bapak Presiden Jokowi Dodo, bantuannya. Ini kita dapat titipan dari Bapak Presiden Jokowi, bantuan kesekian kalinya. Beliau berititip pesan kepada warganya untuk menggunakan masker dan tetap berjaga jarak. Ucapan terima kasih untuk Bapak Presiden yang melihat memberikan bantuannya, Bu. Terima kasih, Bapak. Semoga selalu cepat hilang ini apa tuh? Corona, Pak. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Kasih kesehatan, Pak, ya. Semoga bermanfaat ya, Bu, ya. Baik. Assalamualaikum Ibu, ini dapat titipan dari Bapak Jokowi di masa pandemi, semoga bermanfaat. Tetap di rumah, jaga jarak dan menggunakan masker. Ucapannya buat Bapak Presiden kali ini sudah memberikan bantuan sama warga DKI. Terima kasih Bapak Presiden atas bantuannya. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum Ibu, ini dapat titipan dari Bapak Presiden Jokowi, bantuan yang beberapa kalinya. Beliau berpesan untuk warganya untuk selalu tetap di rumah dan menggunakan masker. Ucapan kita untuk Bapak Presiden kali ini, atas titipan. Terima kasih Bapak Presiden, atas sumbangannya. Baik, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum Ibu, ini dapat bantuan yang beberapa kalinya dari Bapak Presiden Joko Widodo di masa pandemi, semoga bisa membantu. Dan jangan lupa tetap gunakan masker dan jaga jarak. Ucapannya buat Bapak Presiden. Terima kasih Bapak Presiden atas bantuannya. Baik, terima kasih, semoga bermanfaat ya Bu. Assalamualaikum, dapat bantuan dari Bapak Presiden Jokowi, bantuan sembako untuk di masa pandemi. Beliau itu pesan untuk warganya tetap di rumah dan menggunakan masker. Ucapannya Bu untuk Bapak Presiden yang sudah memberikan bantuan kepada Ibu. Terima kasih Bapak Presiden bantuannya. Semoga bermanfaat ya Bu ya. Bermanfaat. Baik, terima kasih ya Bu ya.